Google for Indonesia. Sejumlah fitur baru dikenalkan, seperti penambahan konten Gojek dan Grab ke dalam Maps, serta fitur asisten yang rencananya akan diluncurkan tahun ini. Melihat startup kian berkembang, Google tidak mau ketinggalan. 100 ribu pengembang di Indonesia pun akan dilatih hingga tahun 2020. Kelas ini terdiri dari 8 startups, dan itu salah satu program Launchpad Accelerator ini, salah satu program dari sekian banyak untuk melatih 100 ribu developers pada tahun 2020. Sedikitnya 700 usaha kecil menengah di sejumlah wilayah juga telah dirangkul. Hal ini terkait komitmen Google untuk mendukung pertumbuhan industri digital dalam negeri. Lia Astria, Dika Widiarto, melaporkan untuk NET.